selesaikan soal nomor 10. Soal tereot KKS Kota Bontang. Andi melakukan percobaan resonansi menggunakan kartu tala dan tabung resonansi untuk menentukan cepat lambat bunyi. Kartu tala yang digunakan memiliki frekuensi. Nah, ini frekuensinya 825 Hz. Sedangkan panjang tabung resonansi yang digunakan adalah, nah ini L. L-nya itu selisih, yaitu 40 dikurangi 30. Satuannya sentimeter. Ininya 40. Diisi air cuma 30. Akan terdengar bunyi keras untuk pertama kali pada saat 30 cm ini. Tinggalnya sama dengan 10 cm. Dari keterangan ini, kita akan lihat bahwa yang syarat bunyi terdengar pertama itu kalau tabung resonansi itu adalah pakai cuma 1/4 lambda. Itu akan sama dengan L. Maka lambdanya itu adalah 4 kali L nya itu 4 kali 10 dalam senti, berarti 40 senti. 40 senti dalam meter berarti 0,4. V itu sama dengan lambda kali F. V berarti 0,4 dikali 825. Ini meter ya. Jadi hasilnya V nya adalah 330.